Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Mobil Desa, teman-teman. Ini mobil yang mau kita review, mau kita soundingkan ke teman-teman semua. Ini mobil kemarin sudah kita servis, baik dudukan mesin. Kemarin engine mounting ganti, perpak ada yang kita ganti. Terus kayak kemarin kayak perintilan-perintilan gini ada yang hilang, kita belikan juga dan lain sebagainya. Ini ada yang kurang-kurang dikit, kayak wiper belakang itu kemarin udah jelek, ini baru aja kita copot, kita belikan di Kota Baru Motor, nanti kita belikan baru. Terus ini tutup radiator ini jelek, nanti akan kita belikan juga yang baru. Jadi bagian kemarin di bagian perpak-perpak engine mounting udah baik-baik, bagus semua ya. Oli udah kita ganti semua, filter oli, filter solar juga kita kemarin sudah ganti. Jadi udah bentar lagi siap ditayangkan, nanti akan kita salon. Tapi sebelum di salon ini kita persiapkan dulu yang kurang-kurang dikit di mobil ini. Kita tadi udah pesen sama masnya, kita nunggu antrian. Ini sudah diambilkan spare partnya, tapi kalau ini nanti buat ini, buat sen mobil Panther kita satunya yang LM segera tayang juga, ini juga sama. Nah ini buat yang merah, ini ori ya, Denso. Walaupun ada yang murah tapi belinya yang bagus. Tutup radiatornya, terus ini untuk bilah wipernya belakang, ini udah jelek, jadi jangan ragu-ragu untuk mengganti, nanti bisa ngerusak kaca. Ini teman-teman, langsung kita pasang wiper yang baru. Nih, sampai detail-detail ini kita perhatikan. Kemarin ini juga nggak ada, kita belikan. Jadi biar totalitas istimewa. Terus untuk tutup radiatornya sudah terpasang Denso original. Ini walaupun nggak terlalu penting mungkin ya, tapi bagi kami ini cukup penting. Kita ganti baru juga dan original. Ini kita sama apian garasi. Tuh, orangnya di sini. Pi Om. Sekalian totalitas sih Om ya. Ya, jadi pada prinsipnya kita itu jual beli mobil, kita terapkan ke diri kita sendiri. Seperti halnya mobil kita pakai. Walaupun itu kita jual, standarnya seperti yang kita pakai. Yang kita pakai itu ya semuanya kita siapkan supaya dipakai itu aman, nyaman, tenang, enak. Ketika di jalan segala medan itu rasanya ayam, tenang gitu loh. Kita bawa keluarga juga tenang. Nah, itu kebetulan mobil keluarga Panther. Panther juga prepare, siapkan semua. Slogannya apa, Om? Slogannya "Shine and Will Good". Rajanya diesel. Panther ya. Nah, apian garasi rak "Shine and Will Good". Jadi nanti teman-teman sedulur-sedulur pakai itu rasanya ayam, tenang, tidak ada PR. Insya Allah kita minimalisir PR-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, ibaratnya kita buka sedikit naik, ya logika ya, wajar ya Om ya. Paling tidak nanti kalau ada PR ya wajar ya, namanya mobil. PR umum ya, mesti ya, bukan ya, bukan yang tahun. sebuah mobil, jadi sebuah mobil. Ada baret sehelai rambut itu ya anggap aja PR minor lah. PR minor. Kalau memang perlu direpen. Dan yang pasti kita gini ya teman-teman ya, Mas Deki. Sesok nak ada yang mau beli ini, kita terbuka. Mau general check up gimana? Ke Isuzu monggo, atau teman-teman punya yang ngerti mobil diesel Panther, silakan diajak. Tapi nak lebih ngerti, lebih independen, objektif itu Panther ya, dari tanpa tendensi, tanpa tekanan dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Jadi penilaiannya objektif. Objektif ya? Dengan alat. Tapi kalau individu atau temennya temen misalnya mau ngecek itu, takutnya nanti kalau ada sesuatu yang di udang di balik batu, nah itu yang nanti subjektif, subjektif. Nah, tapi kalau kita nanti langsung ke bengkel resminya, itu kan dia objektif, hasilnya nggak ditutup-tutupin, semua berdasarkan dari cek mesin langsung, jadi itu nggak bisa dibohongin. Ini nanti lanjut lagi ke perbaikan kaki-kaki, nanti akan kita beresin.
kayaknya nah, nanti akan kita salon, nah itu terakhir nanti. Gitu teman-teman, nanti segera kita tayangkan.